kita beriktikaf sebentar di masjid Allah ini sambil menunggu matahari terbit, beriktikaf di rumah Allah menunggu matahari terbit itu Allah kasih pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Berapa ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurna? Itulah Allah, ganjaran Allah beri kepada orang-orang yang beriktikaf, bukan syariatnya ya, tapi pahala ganjarannya. Kemudian Allah dudukkan kita bersabar sebentar untuk membuat satu majelis untuk mengingat Allah, membesar-besarkan Allah. Ini juga taufik dari Allah. Duduk dalam majelis seperti ini, maka Allah akan mencintai orang-orang yang ada di dalamnya. Allah akan bangga-banggakan pada para malaikat. Dan Allah beri pahala yang bercucuran, bercucuran. Bukan diberi sebahagian atau sekali beri, tapi terus seperti air keran. Airnya terus menyucur, menyucur. Sampai nanti puncaknya ketika kita bubar, maka ada satu malaikat penyeru. Malaikat yang ikut hadir ya, dalam majelis kita ini nanti setelah bubar, selesai, untuk menwakili para majelis, maka satu malaikat akan berdiri buat iklan. Bangunlah hai hamba Allah dalam keadaan kalian diampuni. Ampunan Allah itu adalah karunia yang besar. Satu dosa yang sangat kecil dan ringan nanti dibawa di akhirat, tak bisa ditukar, ditebus dengan seluruh kehidupan di atas dunia ini dan di seluruh harta-harta benda-benda dunia ini. Tak bisa ditebus dengan hubungan kaum kerabat. Satu dosa yang paling kecil saja. Kalau sampai di akhirat manusia ingin menghapuskan dosa sekecil itu, walaupun harus mengorbankan seluruh kehidupannya di dunia, walaupun harus dia tebus dengan seluruh nyawanya dan nyawa kaum kerabatnya, nampaknya kecil. Dosa diampuni, dosa diampuni Allah. Bukan mudah ya, bukan perkara yang kecil ampunan dosa itu. Dan kita pasti setelah balik pasti hari-hari buat dosa dengan keadaan iman seperti kita, ilmu seperti kita ini, dengan ujian dunia, dengan musuh iblis yang luar biasa kerja kerasnya berusaha supaya kita ini celaka. Mustahil kita tidak berdosa. Tapi sebab duduknya kita dalam satu majelis yang membesarkan Allah ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Hari ini dimuliakan Allah. Sesungguhnya Allah SWT hantar kita ke dunia ini bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk mengerjakan apa-apa yang kita inginkan, tapi mengerjakan apa-apa yang Allah inginkan atas diri kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang hantar kita ke atas dunia ini, dan kehidupan dunia ini hanya kehidupan ujian, bukan kehidupan yang sebenarnya. Dan seluruh rentetan kehidupan manusia ini telah termaktub dalam kalam dakwah, ucapan yang diucapkan seluruh para nabi dan rasul kepada umat yang diturunkan di tiap-tiap fase manusia. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam beserta keluarganya, Nabi Idris beserta keluarganya, Nabi Nuh beserta kaumnya, kaum Ad, kaum Samud, dan dihantar Nabi-Nabi kepada mereka, Bani Israel, Madian, sahabat, sampai kepada sekarang kita, umat akhir zaman ini, umat terakhir, umat ke-70. Tertibnya itu sama. Dihantar Allah ke atas dunia ini untuk menjalani ujian saja.
dan apa-apa yang harus dikerjakan manusia ini telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah kepada tiap-tiap manusia di tiap-tiap fase kehidupan. Dan kalam dakwah inilah, kalam dakwah para nabi inilah yang harusnya menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan. Karena Allah hantar para nabi itu untuk memberi kita pengajaran, memberi kita pengajaran, pelajaran, memberikan kabar-kabar, memberikan aturan-aturan hidup dari Allah untuk kepada kita ini. Yang pertama, Nabi itu mengenalkan kepada kita ini tentang siapa kita, bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Ini mesti kita ulang-ulang lewat percakapan kita, dan harus kita ulang-ulang didengar lewat telinga kita ini, bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang ada karena diadakan oleh Allah, yang wujud karena diwujudkan oleh Allah. Tadinya kita ini tidak ada kita ini, kemudian diadakan oleh Allah, dibuat jadi ada. Kemudian kita ini dihantar Allah ke bumi Allah. Ini dunia ini punya Allah, bukan punya nenek moyang kita ya, bukan punya negara ini, bukan punya opung-opung kita ya. Seluruh dunia ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah lah di seluruh yang ada langit dan di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita ini. Bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dihantar ke bumi Allah, punya Allah semua. Dan selama di atas dunia ini kita fakir. Tidak ada yang punya kita satu pun. Kita datang dalam keadaan fakir dan do'if, lemah. Telanjang, tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta apa-apa. Dan nanti pun tinggalkan dunia ini, keadaannya sama. Hanya diberi kain kafan untuk menutupi aurat kita saja. Kita pun tidak bawa apa-apa. Dalam keadaan juga lemah. Jadi kita tumbuh besar, bergerak, punya kekuatan. Itu Allah yang beri. Yang buat mata kita bisa melihat, mungkin kita bisa mendengar, jantung kita bisa berdetak, darah kita mengalir. Itu semua Allah yang buat. Allah yang gerakkan, bukan kita. Dan diberi kita ini akal dan pikiran, diberi kita hati, diberi kita amanah-amanah berupa anak, istri, kemudian harta-harta. Ini semua milik Allah, diamanah, bukan punya kita, bukan anak kita, bukan istri kita, itu hanya sebutan. Tapi syarakat dia itu adalah manusia, hamba Allah yang titipkan kita sebagai amanah, perannya sebagai anak. Ada yang sebagai istri, sebagai orang tua kita, sebagai alur nasab sampai ke muka bumi ini. Yang ada hanya kita dan Allah saja. Diberikan semuanya itu merupakan pemberian oleh Allah sebagai amanah, titipan saja. Maka Allah sangat membenci kata-kata rumahku, anakku, kerjaku, hartaku. Tidak ada yang punya kita.